walaupun dia masih liatin wanita tadi. Teman-teman, kita lihat dulu. Widih, dia ngedance. Balotel, dia lihat kita kayaknya, teman-teman. Dia lihat kita kayaknya. Oh, main mau ditutupin dari dia. Hai, teman-teman. Selamat datang lagi di channel Baby Del. Di video kali ini, kita akan main Roblox lagi ya. Mochel dan Miu akan bermain di kota Brokeven. Sebelum kita lanjutkan episode kali ini, ada baiknya kalau kalian like dulu dan jangan lupa di subscribe. Subscribe sekarang juga karena semuanya itu gratis. Jadi apa yang kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe-nya. Oke, teman-teman, kita lanjutkan lagi episode di kota Brokeven ya. Di episode sebelumnya kita udah menjadi Ghost Rider. Tapi karena airnya udah artis, kita udah gak bisa berubah lagi, cuy ya. Padahal seru banget bisa jadi Ghost Rider. Oh, Miu gak suka, teman-teman. Takut diketahui oleh warga ya. Nanti dia dipecat jadi wali kota, teman-teman. Bayangkan. Oke, Mochel Miu, ayo kita masuk ke rumah sebelum kita meninggal. Oh ya, Babila belum bilang nih. Oke, teman-teman, jadi di episode kali ini Babila akan menjual rumah lagi, teman-teman. Soalnya si kocak gaming ini, dia pengen rumah baru. Kamu mimpi buruk terus di rumah ini, Cilia. Nah, katanya dia tuh sering mimpi buruk dan biasanya kerasukan gitu, katanya. Ah, aing macam. Bocil, bocil. Oke, Cil, sekarang kita akan coba masuk ke dalam rumah. Sebelum kita meninggalkan rumah ini, Baby Del ingin menunjukkan sesuatu, teman-teman. Di sini ada tempat yang keren, teman-teman. Keren banget nih sebenarnya rumahnya Baby Del. Nah, di sini kan kamarnya Baby Del. Nah, di sini toilet. Tapi sayangnya biasa bocil ngintip Baby Del, teman-teman. Ternyata temboknya di sini tembus sebelah. Baby Del sedang berak, bocil lompat-lompat, teman-teman, ngagetin. Burah. Dan bukan hanya di tempat itu yang ada tempat rahasianya, di sini juga ada, teman-teman. Nah, di sini yang pun maling yang bisa ngumpet, teman-teman. Jadi cara malingnya, kalian tinggal buka ini. Oke, kalian ambil uangnya, ngumpet di sini, teman-teman. Gak ketahuan kocak. Dan bukan hanya itu lagi, teman-teman. Di sini ternyata ada tempat penyembahan setan. Nah, kalian masuk ke sini, teman-teman ya. Di sebelah tempat tidur masuk dan ada boom. Ini dia. Oh my boom. Ada tempat ritual penyembahan setan. Nah, di sini ada tanda X. Baby Del nggak tahu, jangan diinjak, Miu. Jangan nanti kamu berubah jadi setan gitu kan. Dan di sini Baby Del juga nggak tahu di sini ada agensi. Ini sama banget yang ada di atas rumah sakit, teman-teman. Ini ada logo-logo kayak gini. Kalian komen di bawah kira-kira itu apa ya. Dan oke, ayo bocil, Miu. Sekarang kita akan coba beli rumah baru. Rumah baru pastinya lebih keren ya. Mochel udah beli nih, teman-teman. Ayo, let's go, let's go, let's go. Kita akan coba menggunakan mobil. Bentar lu, kita lihat dulu outfitnya Mochel, teman-teman ya. Kenapa dia pakai rok gitu ya? Ampun, kamu ngapain pakai rok, Mochel? Oh, jadi pelatih senam. Ya ampun. Widih, gimana, Miu, menurut kamu, Miu? Apakah udah cocok atau belum nih? Waduh, gak cocok nih ya. Soalnya aneh banget ya, Mochel. Ayo, Cil, ayo, Miu, kita saatnya pergi, let's go. Kita berangkat ya, Miu, hati-hati. Kocak kamu bisa jatuh nanti. Kita menggunakan mobil telur ini, teman-teman ya. Tabrak, kuat banget nih mobil. Walaupun menabrak, ini adalah mobil Kinder Joy, teman-teman. Mobil Kinder Joy, bayangkan. Nah, kita akan pergi, awas, tabrak aja tuh orang kocak. Nah, ini dia rumahnya Baby Del yang baru. Ayo, Cil, buka garasinya, Cil, Baby ingin. Oke, kita akan coba parkirkan mobilnya di dalam. Bisa nggak nih, kayaknya nggak bisa. Kagak bisa, Cil, sampai banget. Mobilnya terlalu besar nih. Oke, ini dia, wow. Ini adalah rumah yang sangat-sangat mewah. Hasil kerja keras nih. Ayo, sekarang kita masuk ke dalam, let's go. Oke, kita akan coba masuk. Bentar dulu, Cil, pintunya di sini. Oh, ada pintu deh. Sini, sini, sini. Di sini pintunya, kocau, bukan pintu. Ini apa? Oh, ini ada liftnya. Wow, ternyata rumah ini ada liftnya juga ya. Ternyata pintunya udah benar. Di sini kita masuk. Oh my God, Cil, kamu benar-benar keren banget milih rumah aja. Nggak seperti episode sebelumnya gitu kan, malah milih rumah hantu. Di sini juga ada tangga untuk turun ke basement, teman-teman. Dan kolamnya, apakah ini kolam? Kita coba cek dulu, Cil. Coba buka, Cil, apakah ini kolamnya, Cil? Wow, ternyata benar ini kolamnya, teman-teman. Ayo, Cil, kita akan coba lihat dulu di sini ada kamar. Oh, ternyata di sebelah garasi ada kamarnya juga, teman-teman ya. Nah, ini ada kamar pembantu dan di sini ada liftnya, teman-teman. Wow, wow, wow. Ini dia. Ini adalah ruang tamunya atau ruang keluarga gitu, teman-teman. Dan di sini ada dapur dalam dan di sini ada toilet juga, teman-teman. Ayo, Cil, kita pergi ke lantai berikutnya. Lantai 1, lantai 2 dan ini lantai 3 dan masih ada lantai berikutnya lagi, coy. Lantai 4, teman-teman. Wow, kita akan pergi ke lantai 3 terlebih dahulu. Di sini ada, oh, ini ruang tamu kayaknya, teman-teman. Wow, lihat nih pemandangannya. Kita bisa lihat pantai.
coy. Ini benar-benar rumah yang sangat keren banget, teman-teman. Dan di sini ada kamar. Ini kamarnya Bibi Del, cuy. Ini fix kamarnya Bibi Del ya, jangan tidur dulu, coy. Nah, lihat-lihat dulu dong. Di sini juga ada kamar mandinya dan kita bisa lihat ini full kaca, teman-teman. Tuh lihat, lo bisa lihat pemandangan Bro Kevin sambil mandi gitu kan. Mandi dulu sambil lihat pemandangan. Ayo bocil Miu, sini. Kita lihat lagi di sini ada apa aja. Oh, di sini kita bisa menyalakan apinya. Kita nyalakan dulu. Nah, keren nih. Dari sini ada kacanya gitu, dilapisi kaca, teman-teman. Ayo, sekarang kita akan coba lanjut lagi ke lantai berikutnya. Di sini ada, ini kamarnya si Mocil dan Akil, teman-teman. Nah, tepat sekali. Dan berikutnya kita ke lantai berikutnya. Ini dia lantai yang paling atas. Oh my mom, look at this, coy. Ini benar-benar sangat keren banget, cuy. Kita bisa lihat pemandangan dari sini, coy. Tuh, lihat, kita bisa lihat gunung, lihat bulan. Terus di situ ada lihat pantai. Wow. Ini adalah rumah terkeren yang pernah Bibile miliki, teman-teman, ya. Oh, tempat kolam itu kita bisa jadikan lapangan futsal juga, cuy. Lihat tuh, cuy. Kayaknya cil ya, kalau kita mau main futsal. Wah, Bibi bersyukur banget beli. Oke, kenapa Miu? Oke, dia nelpon cil, jangan diganggu cil. Minggir kamu, kok dia lagi nelpon tuh. Oke, dia lagi nelpon siapa, teman-teman? Kamu apa? Oke. Oh, kamu ingin ke kantor nih, ada rapat ya. Aku jangan dulu dong. Gimana sih, kan kita baru aja ketemu setelah jadi ghost rider. Wah, ada meeting penting tentang antar negara ya. Oke, sampai bertemu lagi kawan. Peluk dulu. Nah, sampai bertemu lagi Miu. Hati-hati di jalan ya. Oke, dan di sini juga ada alat pemanggang, teman-teman. Kita bisa masak burger. Bentar dulu cil ya, Bibi akan masakkan kamu burger dan ayam juga. Wiki ayam goreng kita akan naikkan suhunya 300, jangan 400 dong, ini kebakar. 100 aja kayaknya udah cukup cil. Kamu ngapain cil? Ya ampun, malah main teropong. Kamu lagi lihat apa cil? Apa lihat? Apa yang lucu mocil? Ya ampun, berikan teropongnya kepada Bibi. Berikan. Ayo berikan. Oh, ini dia. Kita akan lihat mocil lihat apa. Wow, bentar. Ada Miu. Oh my god, keren banget coy. Kita bisa menggunakan teropong ini. Bentar dulu, Miu tadi dengan siapa? Hey Miu, itu wanitanya siapa? Dia bawa coy. Dia bawa, katanya ingin ke kantor nih. Katanya ingin ke kantor Miu, teman-teman. Dia ingin pergi kemana coy? Ya nabrak. Kecelakaan Miu. Bayangkan pelan-pelan dong Miu. Dia ingin pergi kemana, teman-teman? Loh. Bentar dulu coy. Dia akan pulang. Ya ampun, katanya ingin pergi ke kantor. Meeting penting, ngapain pulang? Bayangkan mocil gimana nih cil. Kita akan coba intip terus Miu cil. Wah, mencurigakan banget ya bawa cewek, teman-teman. Dan di situ ada seseorang di taman, teman-teman. Dan ada wanita juga. Kita bisa lihat-lihat di sekitar sini rupanya ya. Keren juga nih teropong. Itu dia Miu dan wanitanya. Hei, kalian ngapain di situ? Widih, piwit. Mencurigakan banget mereka berdua nih. Kulaporin polisi nanti ya. Wali kota nih, teman-teman. Oke, kita lihat lagi Miu. Oh, mereka udah ada di lantai 3. Mereka ngapain tuh, coy? Itu kan kamar atas. Seperti kamarnya Bibi. Bentar dulu, teman-teman. Kita lihat dulu Miu lagi ngapain. Waduh, lagi mandi, bocil. Cil, foto dulu, cil. Foto Miu, buruan, cil. Lagi boker ya, teman-teman ya. Miu. Oke, cil. Dia nggak tutup jendelanya. Ayo foto sekarang juga. Kamu udah dapet fotonya belum, cil? Bibi, lihat dulu. Widih, mantap, cil. Dan kita lihat lagi ceweknya di mana, teman-teman. Oh, itu tuh, widih. Ceweknya gede-gede, cil. Lihat dulu, cil. Widih. Tarik sih, semongko. Widih, keren banget. Gede-gede. Oke, dia telah berhenti. Oh no. Oke, apa yang tadi? Lolo, cil. Kabur, ya. Lihat kita, kayaknya. Dia lihat kita, cil. Oh no, kita dimarahin nanti. Ya ampun. Bayangkan, no. Jangan sampai mereka melihat kita, cil. Sembunyi. Jangan sampai kelihatan, kocak. Ngumpet aja dulu. Hati-hati, jangan sampai dilihat. Nanti takutnya laporin polisi. Kasus pengintipan, teman-teman. Padahal Bibi dia ingin lihat Miu lagi ngapain. Oh, mereka lagi ngapain tuh. Sebenarnya mereka nggak mencurigai Bibi dia dah. Oh, mereka lagi makan bareng, teman-teman. Widih, romantis banget. Benar-benar keren banget nih teropong. Mana fotonya, cil? Bibi ingin lihat dulu fotonya Miu tadi, cil. Miu lagi poker mau cil foto, teman-teman. Nggak ada awak nih bocah. Jangan nyuruh Bibi dia juga sih. Ayo cil, kita akan lihat orang lain lagi. Di situ ada mobil. Wow, mobil mewah tuh coy. Dia bawa siapa? Dia sendirian, cewek kah? Oh ya, cewek. Cil. Ada cewek. Ya ampun, piwit. Mobilnya keren banget. Orang kaya tuh. Waduh, nabrak. Gak bisa bawa mobil dia, cil. Bayangkan. Ya
dia ingin pergi kemana? Kayaknya dia ingin pergi ke pantai. Acil lihat-lihat terus dia, Acil lihat-lihat terus Acil. Itu dia, waduh mobil. Orang kaya teman-teman, mobilnya dicuci di dalam danau gitu kan, bayangkan. Wow, dia lagi pergi ke pantai itu teman-teman, berenang-berenang Cil. Jangan difoto-foto mulu dong. Dan oke, wanita tadi masih ada di rumahnya Miu. Dia ingin pergi kemana lagi tuh teman-teman? Oh dia turun ya, udah pulang nih Acil ya. Gak dapat info yang lebih banyak lagi nih kayaknya kita. Ayo Cil, kita lihat lagi yang lainnya Cil. Di mana ya? Oh di bandara, di bandara mungkin ada orang lain teman-teman. Di bandara kosong kocak. Di rumah kita kayaknya gak ada orang juga, sepi. Rumah berhantu teman-teman. Oh sekolah-sekolah, kita lihat dulu ya. Pada libur teman-teman, gara-gara pilus kolonya. Siapa lagi yang kita akan lihat teman-teman? Dia udah beli rumah tuh teman-teman. Orang kaya coy. Apakah dia ada di dalam situ? Dia di mana wanitanya teman-teman? Kamu lihat apa? Mau Cil lihat seseorang teman-teman. Kamu lihat siapa Cil? Bentar, ada cewek lagi main prosota teman-teman. Yeay, ayo meluncur. Dia bukan bocil kayaknya. Oh ya bukan bocil teman-teman. Itu adalah kakak-kakak ya. Main prosota, bayangkan udah gede kamu coy. Malah main prosotan gitu kan. Kita akan melihatnya terus teman-teman ya. Oh dia akan pergi ke rumah tuh. Yeay, dia akan pergi ke mana teman-teman? Sini Cil, sini Cil. Untung aja kita tetangga dia. Dia lagi di dalam rumah. Tadi lagi baby ingin melihat. Dia lagi ngapain dia teman-teman? Oke, dia enggak lihat kita kan? Dia enggak lihat. Oh dia. Oke, dia enggak lihat baby dia teman-teman. Ayo kita lihat terus dia Cil. Dia kemana lulu? Dia lagi ngapain? Dia lagi tidur. Bocil. Dia lagi tidur. Bayangkan wanitanya lagi tidur. Jangan dia Cil, udah Cil, udah Cil. Jangan lihat orang lain lagi Cil. Nah, di bandara di sana ada orang yang memakai kursi roda dan langsung duduk. Pura-pura pakai kursi roda teman-teman. Kirain beneran dah. Dan sekarang dia main apa lagi tuh tadi pakai kursi roda? Dan di situ ada yang lagi pacaran. Ada yang lagi pacaran berdua-duaan teman-teman. Bukan berdua-duaan, ada wanita lagi playboy kayaknya dia teman-teman ya. Ketahuan. Kenapa lagi Cil? Ya ampun, dia masih liatin wanita tadi teman-teman. Kita lihat dulu. Widih, dia ngedance. Yeay, ey, ngedance. Gede widih. Jago ngedance. Sudah kayak mocil aja teman-teman. Mantap, mantap yoi. Yo, baby akan coba gerak ikuti gerakan widih. Apakah dia lihat kita teman? Lolo, Cil, Cil, dia lihat kita kayaknya teman-teman. Dia lihat kita kayaknya. Oh my, mau ditutupin jendela kocak. Kita ketahuan Cil. Dan nanti dilaporin polisi lagi. Takut banget kalau laporin polisi teman-teman. Dan wanita di danau ini bagaimana keadaannya? Mana dia teman-teman? Masih gak ada juga. Bentar dulu, ada api. Cil, Cil, Cil. No, kebakaran. Kebakaran, bocil, 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 buru aja. Apa yang terjadi? Kebakaran, kebakaran, kebakaran. Kebakaran mana kebakarannya? No. Hei, apa yang kau lakukan? Jangan bawa kapak, kocak. No, Miu, no. Jangan serang baby. Miu ingin menyerang baby. Apa yang terjadi? Baby gak salah apa-apa. Ini kebakaran dulu dong. Mocil. Tuh, di mana, Cil? Mocil, mocil, mocil. Bantuin baby Del dulu, Cil. Ini kebakaran. Apa yang terjadi, teman-teman? Kebakaran. Kebakaran. Kita ke lantai dua dulu. Ya ampun, kebakaran. Ini rumah baru. Rumah baru dong. Mocil. Ayo, Cil, sini, Cil. Bantuin baby Del. Mocil, kebakaran, kebakaran, kebakaran. Pemadamnya mana gak sampai-sampai lagi. Kebakaran. Syukurlah telah selesai. Apa Miu? Ya ampun, kenapa dia mau ngapak-ngapak kita teman-teman? Apa salah kita kocai? Apa salahnya baby Del? Jangan kena baby Del nanti. Ya ampun, apa yang terjadi ha? Mocil, mocil, kenapa emangnya Miu? Apa mocil yang salah Cil? Kamu ngapa? Ya ampun, fotonya Miu lagi boker disebar di Facebook. Mocil. Dasar gak ada alat ya. Serang aja dia Miu. Serang aja dia Miu. Ayo Miu, kill dia. Dasar bocil barbar memang dia teman-teman ya. Ayo Miu, kill saja dia Miu. Kill dia Miu. Dia ngomong apa tuh Miu teman-teman? Ya ampun. Ada tamu Cil, Cil. Sini ada tamu. Bentar dulu, itu bukannya yang tadi Cil. Bukannya tetangga kita yang tadi Cil. Oke, ada apa? Ya kita ribut-ribut ini nih. Nih wali kota nih. Wali kota ngamuk-ngamuk gak jelas. Dia ngamuk-ngamuk gak jelas. Oke, Cil, dia akan melaporkan kita kayaknya Cil. Kita akan dipenjara kayaknya mau Cil gini. Ibu Polwan, kami gak ngapa-ngapain. Ada apa? Kasus pengintipan. Mocil yang ngintip kayaknya. Ikut ke kantor, ya ampun. Cil, Cil, sini dulu Cil, sini Cil, sini. Bentar dulu ya, bentar dulu. Baby Del akan siap-siap. Cil, Cil, ke lantai 3, Cil, ke lantai 3. Buruan Cil, buruan Cil, buruan Cil. Kita langsung kabur aja Cil, kabur, 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 kabur. Ayo Cil, cepat Cil, sebelum kita tangkap polisi. Dan ya teman-teman, mungkin cukup sekian dari kali ini. Dan kalau kalian suka, jangan lupa dari pencet tombol like-nya. Komen-nya.